Malioboro dulu mungkin perlu direnovasi karena tegel dan sebagainya kan rusak. Ya perlu diganti enggak? Ya mungkin kita ganti dulu, kita bersihkan dan sebagainya. Nanti kita ya. Nanti mungkin kalau enggak baru mungkin Jumat saya sama Pak Wali lihat di lapangan. Oke. Ada toko yang di sini biasanya banyak PKL untuk kuliner. Sekarang sudah tidak ada lagi lapak-lapak yang ada di sini. Semuanya sudah masuk ke Teras Malioboro. Ini yang di sisi timur. Timur situasinya pasca melakukan relokasi sejak hari Selasa kemarin. Ini depan pasar Meningan juga.